Lis, Lis, sini ya, lihat mama. Lilis dulu pernah nggak nyakitin lelaki? Pernah. Iya, di tenang-tenang mukanya. Sama Lilis, lagi masih pacaran? Iya. Kenapa? Karena dirampas cinta pertamanya Lilis si orang. Oh no. Terima kasih yang udah ngasih donatur untuk saya dan juga anak-anak. Oh. Alawi, Bang Tadin, Bang Ape. Jadi ini ada 3 juta. 3 juta itu untuk 3. Nah, yang 2 juta itu buat untuk Bang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Jiwa Berseri. Kali ini saya dapat kiriman lagi, teman-teman. Kirimannya sama kayaknya Bang ya sama yang kemarin. Dari Bali. Tari Bali ya. Tari Bali. Terima kasih untuk Ibu Tari yang udah ngirim sesuatu buat anak-anak buat Yayasan Jiwa Berseri. Oh. Jangan dipitus nyong. Wow, ini nemplok. Ada banyak. Bagus. Di sini kayaknya kecak mama. Kue kayaknya. Kue. Kayaknya kue. Ini. Kue. Juga kue. Kopi Bali. Kopi. Terima kasih untuk yang udah kirim makanan kesini. Kopi. Terima kasih. Semoga ditambahkan rezekinya untuk yang dari Bali dan juga saya ada kiriman lagi, Bang. Waalaikumsalam. Di sini saya mendapatkan kiriman. Dari siapa, Bang? Kemarin nyebutin nama enggak? Hamba Allah. Dari Singapura. Dari Singapura, dari hamba Allah. Ini untuk Bang Alawi, Bang Tadin, Bang Ape. Jadi ini ada 3 juta. 3 juta itu untuk 3. Nah, yang 2 juta itu buat untuk Bang saya. Tapi yang untuk Mama buat apa, Bang? Enggak punya material ya. Alhamdulillah, terima kasih. Yang untuk saya paling juga dibeliin material. Hari ini pun tukang nggak kerja karena memang mau masang asbes, asbesnya kurang, jadi tukangnya hari ini nggak kerja. Paling besok bisa buat beli asbes nih, teman-teman. Alhamdulillah, karena memang kemarin keadaan keuangan kurang, nanti besok tukang biar bisa kerja lagi, teman-teman ya. Terima kasih yang udah ngasih donatur untuk saya dan juga anak-anak. Oh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih buat orang baik ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga apa yang kau infakkan kakak dan keluarga tercinta engkau catat sebagai amal soleh ya Allah. Amin. Amin. Ya, mengalir pahala jariah untuk kedua orang tua dan menjadi wasilah penggugur dosa di masa lalu ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga dari wasilah infak sedekah ini Allah berkahi harta yang tersisa dan menjadikannya sebagai harta yang bersih. Amin. Barokah dan berlimpah ya Allah. Amin. Ya udah, Mama udah sampai situ. Ambil siapa? Dari sananya. Nah, ini sekarang Bang Apik, coba Bang Apik ucapin. Terima kasih yang udah ngasih ya banyak-banyak terima kasih, semoga diberi keberkahan rezekinya dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Nanti untuk Mang Alawi satu. Ya. Mang Alawi. Ya. Di sini Onyong pengen pulang. Pengen pulang ke Banten. Ke Banten. Sedang itu tempat penjiarahan, bukan rumah. Masa
rumahnya katanya di rumah Hasanuddin. Jadi halunya masih panjang, tapi masih jauh beda sih dengan dulu waktu di jalan, teman-teman. Jauh banget sama dulu waktu di jalan, kotor, hitam. Sekarang alhamdulillah bersih, terus banyak nyambung juga gitu. Di sini juga tadi Bang Apik bawa Ibu Bukamti ya ke rumah ya. Main kerja di rumah Bang Apik jadi pembantu katanya gitu. Karena memang Ibu Kamti itu ngerasa saya udah sembuh gitu. Ngerasa saya udah sembuh. Tapi ada saran tadi dari yang saya tayang YouTube Brahmana Sanjaya. Tolong bawa tuh Ibu Kamti yang suka bilang telinganya ditembak gitu ya, suruh dibawa ke sana, semoga aja sembuh ya. Insya Allah nanti kita bawa ya teman-teman. Memang seperti Ibu Kamti itu kesadarannya udah bagus gitu ya, kesadarannya udah bagus dan alhamdulillah udah banyak banget perubahan. Memang kalau orang yang udah mulai sadar itu mulai nggak nyaman tinggal di sini, karena ngerasa di sini itu bukan tempat saya. Tempat saya itu kumpul dengan keluarga yang sehat biasanya gitu. Cuman memang nggak memungkinkan untuk Ibu Kamti tinggal di rumahnya karena memang keadaan orang tua juga udah sepuh bapaknya, terus keadaan kakaknya juga ODGJ gitu. Jadi ya semoga aja dengan kelembutan kita, dengan kasih sayang kita ya Bang ya, Ibu Kamti masih betah sampai benar-benar 100% sembuh gitu. Dan sekarang pun Ibu Kamti gak mau dikasih obat Bang. Saya udah sembuh Bu, udah gak mau minum obat lagi katanya gitu. Dan memang selalu nyambung. Entah sampai kapan apa ya, obat itu bisa saya berhentiin. Kalau memang bisa berhenti untuk selamanya, ya alhamdulillah kan Bang ya. Ya udah sekian dulu. Kadang kayak pusingan gimana? Itu ngeliat Ita. Iya, oh iya benar. Kayak di sini suka pusing lihat Ita. Ita kan orangnya ngoceh aja, nggak ada berhentinya. Kadang jadi bilangnya katanya itu ODGJ ngomong aja. Bukan ODGJ, itu orang gila ngomong aja. Bilangnya gitu, ngebilangin Ita itu orang gila. Terus kadang omongan Ita itu kan suka nuduh-nuduh. Jadi Ibu Kamtinya nggak terima dituduh gitu loh. Dibilang katanya nyuri uang lah gitu Ibu Kamtinya. Jadi akhirnya suka ribut lah sama Ibu Kamti. Gitu teman-teman. Minta doanya semoga Ita juga bisa diberi kesehatan. Besok saya mau bawa Ita ke mana itu? Kobra Albatani. Karena gini teman-teman, saya pernah ngechat Kobra Albatani. Mana itu HP Mama? Saya juga terima kasih loh sama penonton semua loh. Saya terima kasih banget sama penonton karena penonton itu selalu ngasih solusi. Mah, bawa ke siapa? Muhammad Faisar. Oke, saya langsung ngechat Muhammad Faisar. Saya langsung nonton YouTube-nya Muhammad Faisar. Karena saya di situ alhamdulillah gitu ya, banyak banget masukan. Saya ngechat, tapi Muhammad Faisar itu jauh gitu ya. Jauh. Kalau untuk datang ke sini dia enggak memungkinkan gitu ya. Kejauhan. Nah, ada juga yang ke itu siapa tuh namanya? Mata Langit ya? Mata Langit apa-apa, Bang? Nah, nih, Bana. Saya juga ngechat Bana. Juga ke Panglima Langit karena teman-teman kan bilang ke Panglima Langit gitu kan. Cuman mama gak kuat biayanya tuh, lihat tuh. Tapi alhamdulillah kemarin saya juga dapat informasi yang di Brahmana Sanjaya. Nah, alhamdulillah teman-teman. Teman-teman kan pada nanya ke saya, itu pengobatan bayarnya berapa katanya gitu. Nah, di Brahmana Sanjaya itu bayar daftarnya itu 20 juta. Ketawa lagi Bang Ape. Bayar pendaftaran itu 20.000. Pendaftaran satu orang 20.000. Nah, untuk pengobatannya itu kita seikhlasnya gitu. Karena kita disediain kotak. Jadi seikhlasnya kita. Cuman kalau untuk air itu air 10.000. Air sebotol gede loh gitu. Dengan ya
nggak ini karena kita juga terima kasih di situ banyak banget anak-anak muda yang baik-baik banget, pelayanannya bagus banget, anak muda semua gitu. Terus di situ juga kita terima kasih banget sama subscriber saya yang selalu ngasih solusi pengobatan sana sini, dan alhamdulillahnya saya juga dihubungin sama subscriber, disaranin sama subscriber suruh nonton Kobra Al-Batani. Nah, saya ngechat Kobra Al-Batani itu udah lama banget karena saya mendapatkan chat dari Kobra. Bukan Ular. Dari subscriber dapat komenan dari subscriber itu dari bulan Desember, Bang. Begitu. Udah lama ya? Dari bulan Desember. Jadi saya itu dapat saran dari itu tuh bulan Desember loh, tanggal 2. Tuh bulan Desember tanggal 2. Udah lama banget kan, Bang? 2001. Sekarang 2002 kan? Nah, terus saya chat banyak. Tuh. Sampai saya gini, chat banyak banget. Terus ternyata saya tuh, duh kok saya gak dikasih waktu aja ya, kapan saya bisa dikasih waktu itu. Akhirnya saya, udah semoga aja kalau memang jodoh, nanti saya bisa kesana gitu ya. Terus akhirnya setelah lama saya nunggu gak ada balasan, saya chat lagi gak ada balasan, cuman tunggu jadwal, Bu, tunggu jadwal. Ternyata sekarang itu Kobra Al-Batani itu nggak menerima daftar di online gitu loh. Yang daftar online itu nggak bisa di Kobra Al-Batani. Jadi Kobra Al-Batani terusnya akhirnya kemarin itu saya bilang, saya dari bulan Desember loh nih tanggalnya gitu, saya bilang. Oh iya maaf, Bu, karena chat yang masuk ke saya itu banyak banget. Akhirnya saya mendapatkan ini nih, jadwal praktek hari Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu katanya tuh ya. Buka praktek tuh jam 10 sampai jam 1. Jam 3. Nah, daftarnya dari jam 7 sampai jam 3. Jam 3. Tapi kalau enggak kepenuhan kuota. Lah saya tadi bawa anak-anak 3 orang. Saya datang jam 10 ya, Bang ya. Ternyata udah habis kuota. Yang daftar udah 30. Jadi kalau udah 30 orang itu enggak bisa diterima gitu. Jadi saya harus daftar pagi-pagi kalau yang mau ke Kobra Al-Batani. Alhamdulillahnya dekat, Mbak. Alhamdulillah ada dekat. Itu di Anyer, teman-teman, di Anyer. Minta doanya besok pagi saya mau bawa Ita sama Aat nanti ke Kobra Al-Batani, semoga aja dapat jodoh di situ, jodoh kesembuhan di situ. Minta doanya teman-teman. Terima kasih juga untuk penonton yang selalu ngenasehatin saya, selalu ngasih masukan-masukan ke saya, itu sangat-sangat terima kasih masukannya. Selalu saya baca komen semua kok, tapi kadang saya nggak balas ya. Tapi terima kasih untuk semua yang udah mendukung saya, bahkan donatur juga yang udah membantu saya, terima kasih. Semoga kalian semua, penonton semua, ditambahkan rizkinya dan juga selalu diberi kesehatan, kelancaran semuanya, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Jadi selagi goreng tahu. Hah, belum, balik dulu. Lagi mau masak soto ya, Lis ya. Sania jadi mandor. Dan lihat pipinya merah-merah, Sania. Nanti. Lis, kemarin kan kita mau ini ya, ke Kobra Al-Batani kemarin tuh. Yang tahu kan kamu kemarin tuh? Iya. Penuh banget ya, bejubel. Pas udahnya kita udah dapet, udah tutup ya, Lis ya? Iya. Karena pasiennya udah ada 30 orang, akhirnya kita pulang lagi. Nah, hari ini Mama udah daftar. Nanti kita sana lagi ya, Lis ya. Biar Lisnya benar-benar sehat ya, Lis ya. Ya biar benar-benar sehat. Lis, sini gak lihat Mama. Lilis dulu pernah nggak nyakitin lelaki? Pernah. Iya, di tenang mukanya. Sama Lilis? Lagi masih pacaran? Iya. Kenapa? Karena dirampas cinta pertamanya Lilis ya.
Oh, jadi Lili suka sama lelaki itu. Iya. Tapi lelaki itu ada lagi yang suka gitu? Iya. Terus Lilisnya marah? Marah. Terus Lilis maki-maki dianya? Iya. Lilis. Oh, no. Itu waktu kamu umur berapa tahun? Dari ini sih, Mas. Dari Belanda turun ke sininya sekolah kedokteran. Terus ketemu sama cinta pertama orang Siri, Siri. Terus ada yang demen lagi, demennya merkosa di depannya. Merkosain aja setiap sekolahnya itu. Aku orang sini karena biar ini biar bagus katanya. Terus Liz, ceweknya orang mana yang suka ke cowok kamu itu? Cowok. Yang suka ke cowok kamu, ceweknya orang mana? Ini angkat dulu, garing. Yang menerima orang yang ngalem merek duduk gitu tuh, Mak. Nah. Kan punya suami gitu, suaminya, Mak. Itu orang yang cinta pertama. Orang ini kan orang Siri aslinya. Orang Siri? Iya. Lilisnya emang suka banget ke dia tadinya. Cinta dan tadinya. Jadi suami. Orang dimaki-maki aja setiap hari ditendang muka. Sama Lilis? Iya. Lilis galak gitu tadinya. Galak banget. Udah kenal sama cinta pertama itu udah. Nah, emang waktu itu Lilis masih sekolah apa gimana waktu cinta pertama itu? Kuliah. Lilis enggak kuliah. Lilis. Lulus kedokteran, udah kerja, udah selesai. Sekarangnya sedang istirahat di sini sama mama. Ah. Ngantur Lilis ngomongnya. Udah selesai. Enggak, nih mama nanya. Dulu Lilis pernah maki-maki lelaki? Ya itu orangnya yang istrinya dijadiin istrinya itu. Oh, nah, jadi Lilis maki-maki. Sekarang mah udah tua sih, udah ini udah pakai roda ya, Mas ya? Iya, Teh. Iya, itu udah lama enggak ketemu. Oh, terus ketemu sama kamu. Iya. Sekarang istrinya pakai roda, ketemunya di mana kamu? Oh, ketemu sama dia. Lagi di berok. Tapi orangnya kayak gini ya, sama mama gitu ya. Uh-uh. Udah di sini aja, ambilin baju-bajunya kayak gitu orangnya, Mas. Tapi nggak mau Lilis. Terus, Lilis. Dulu Lilis waktu nih, waktu pernah nyakitin lelaki, ya. Dulu itu waktu Lilis umur berapa tahun? Umur 32 tahun. Belum lah, 32 tahun, kamu udah nikah. Maksudnya berapa bulan? Soalnya mama ketemu sama temen Lilis. Waktu itu kan sama Lilis juga kan. Ketemu temen Lilis kan salaman sama Lilis waktu itu di sekolahan. Sekolahan Ranesa, inget gak? Iya. Nah, itu kan bilang ini ma Lilis ma Uu katanya. Uu ma teman saya. Teman saya sekolah dulu waktu sekolah Lilis itu ngerasanya cantik, jadi ada yang itu Lilisnya suka nyakitin hati katanya, nyakitin hati orang omongannya. Ih, orang ini bilang cantiknya kasar, kalau cantik ini mah ya cuma ih Lilis cantik cuma gitu dong, nggak apa-apa mah. Cuantik katanya orang, kata cuantik maka orang kecil. Jadi temennya Lilis itu ketemu dulu, Lilis tuh pernah nyakitin cowok katanya. Jadi cowok itu sakit hati sama Lilis karena Lilis ngata-ngatain. Katanya kita juga sama mama orang mana cowoknya? Enggak, dia enggak cerita sih. Kan tahu sendiri Lilis lagi itu ketemu di TK Avicenna kan, TK-nya Ranesha lagi itu. Iya. Yang negur Lilis. Aduh, ini udah mendidih nih teman-teman. Ini kita lagi mau bikin soto. Nih, kita bikin soto nih, soto tetelan. Oh, tetelannya mantap. Hah? Iya. Nah, sekarang